Ini bukan senjata, ini adalah kendaraan taktis penghalau massa. Jadi fungsinya untuk memblokade jalan biar massa tidak merangsek maju. Sedangkan untuk penggunaannya, mereka ini menggunakan ada 4 operator. Ini cukup efektif karena dia bisa mengurangi jumlah personil yang akan diterjunkan. Skalanya mungkin skala besar lah kita turunkan. Kalau misalkan dia unjuk rasa skala besar, mungkin sampai ribuan baru kita turunkan. Rencananya akan digunakan untuk pengamanan presiden nanti? Pasti kita akan gunakan. Jadi kita akan gunakan kendaraan ini untuk pengamanan pada saat pelantikan presiden tanggal 20. Berat kendaraan sendiri berapa ton? Berat kendaraan sekitar 6 ton. Untuk kendaraan dengan trafiknya dia. Kendaraan apa dari apa? Bahan jalan. Ini semuanya besi. Besi. Ada kamera, kemudian ada suara yang mengurai massa ya. Dia bertekanan tinggi. Berapa meter bentangnya? Sekitar di bentangan kemarin 7-8 meter. Dan dengan adanya alat baru ini, apa mengurangi tingkat keamanan di atas itu? Sebenarnya ya pasti dalam satu sisi sehingga mengurangi ancaman terhadap anggota. Di sini cuma kalau informasi yang saya dapat itu ada 5 ya, bagiannya 5. Di mana saja? Seluruh Indonesia. Ada di Solo, Surabaya, Medan, Jakarta. Kita mendapatkan dari pembagian dari Mabes Polri ya, khusus untuk mengantisipasi unjuk rasa, menghalau ya, ini bukan untuk mengurai ya, ini untuk menghalau. Jadi dibedakan bagaimana mengurai dan menghalau. Itu penempatan sendiri berarti nanti di pintu gerbang ya? Ya, bisa untuk di pintu gerbang, bisa dia di tengah jalan, tergantung dari situasi eskalasi meningkat. Berarti bisa dibilang kalau Surabaya dipilih karena memang ada tingkat kerawanan lebih daripada kota-kota lain atau? Tentunya karena kota Surabaya merupakan kota besar. Kota besar itu menjadi salah satu barometer tingkat keamanan. Jadi kita tetap aman kan? Siap.